Kepolisian Daerah Papua resmi menetapkan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi, sebagai tersangka karena lalai dalam berkendara sehingga menewaskan seorang poluan. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, Wakil Bupati Yalimo ini dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Polisi langsung mengamankan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi, setelah menabrak Pripka Christine Batveni hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari hasil tes kesehatan, Erdi Dabi positif mengkonsumsi minuman keras saat berkendara. Kepolisian Daerah Papua menetapkan Wakil Bupati Yalimo itu sebagai tersangka karena dianggap lalai saat berkendara sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Wakil Bupati hingga kini mendekam di dalam ruang tahanan Polresta Jayapura Kota dan dikenakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Prinsipnya kejadian di jalan, dan di jalan ada undang-undangnya. Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan sengaja maupun kelalaian di jalan yang mengakibatkan sampai dengan meninggal dunia atau hilangnya nyawa orang lain, tentu itu memberikan ancaman hukuman yang ada pada aturan itu sendiri. Jadi kita sebagai aparat penegak hukum yang menjalankannya. Saat ini jenazah Bripka Christine M. Batveni telah dimakamkan secara militer oleh Polda Papua dan jajarannya. Bripka Christine dikebumikan di tempat pemakaman umum distrik AB Pura, Kota Jayapura pada Rabu sore. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja di Direktorat Propam Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan.